Hai Cancer, selamat datang kembali di channel ini. Kita ketemu lagi untuk pembacaan energi zodiak Cancer, Sun, Moon, dan Rising. Kali ini untuk energi cinta berpasangan, couple, kamu dan dia. Periode Maret 2022 atau kapan saja ketika kamu menonton video ini, energinya masih berlaku 30 hari ke depan. Energi move and flow, bisa sudah, belum, atau tidak akan pernah terjadi karena ini general, jadi tidak akan cocok juga untuk semua Cancer berpasangan yang menonton video ini. Tonton juga bacaan zodiak Moon, zodiak Rising kamu dan pasangan kamu ya Cancer. Oke. Energi cinta Cancer Couple 30 hari ke depan. Sudah dua kartu. Yang pertama home, yang kedua healing. Oke. Penyembuhan. Home, perlindungan, tempat bernaung dan tempat yang paling aman. Di sini saya lihat memang antara kamu dengan dia mengambil keputusan dan langkah untuk berada di posisi aman. Penyembuhan adalah satu-satunya cara untuk melanjutkan hubungan ini atau untuk menyembuhkan hati. Ada yang rujuk atau bersatu kembali atau memilih untuk kembali ke zona aman masing-masing. Kita lihat lebih dalam untuk Cancer, Sun, Moon, dan Rising. Cancer 30 hari ke depan, energi cinta couple. The Hangman, Seven of Wands, The Sun, Two of Pentacles, Temperance, The World. Di bottom of the deck, Nine of Pentacles. Cancer, kamu dan dia selain relationship dalam hubungan percintaan ataupun pernikahan, kamu dan dia juga mitra kerja yang baik, partnership yang baik. Sehingga tidak heran kalau kamu dan dia mencapai titik pencapaian hampir sempurna di dalam kehidupan. Nine of Pentacles. Ada kemakmuran, ada kekayaan, ada finansial yang stabil, dan keamanan, kenyamanan finansial dalam jangka waktu panjang. Investasi ada, harta ada, dan tabungan juga ada. Sehingga tidak perlu ditakutkan untuk harta ataupun uang ataupun kebutuhan. Dan dengan The Hangman di sini, tetapi untuk mendapatkan ini, sampai di titik ini, kamu dan dia, atau kamunya saja di sini ya, banyak berkorban. The Hangman ya. Seven of Wands ini juga tentang perjuangan, tentang konsisten, tentang perlawanan-perlawanan. Banyak yang menentang hubungan kalian berdua. Tetapi kamu tetap konsisten berkorban untuk dia. dan ada desan, sudah ada anak bagi yang sudah menikah. Tetapi kalau yang belum menikah, saya lihat antara kalian berdua, Sun ini membawa kehangatan, kedamaian, kebahagiaan, dan kesuksesan. Ini adalah periode di mana kamu dan dia menyelesaikan siklus karma. Di masa sebelumnya, dengan kartu healing di sini ya, memperlihatkan sudah berderai air mata, melewati proses hubungan kalian berdua. Dan ini kartu home menunjukkan kembali, rekonsiliasi. Namun, di situasi ini ada Two of Pentacles dan Temperance ya. Zona aman adalah kembali dan memperbaiki, karena pertimbangannya ada anak, ada kebahagiaan, ada masa atau waktu yang sudah kalian lewati, dan ada finansial juga. Namun di dalam batin, kamu utamanya Cancer, ada yang masih kamu pertimbangkan, khususnya di sini ada kartu Temperance. Kamu sebenarnya belum benar-benar healing, belum benar-benar sembuh. Tapi memang kamu sadar bahwa penyembuhan adalah waktu. Sehingga di sini dengan kartu The World ya, ini mengatakan bahwa siklus terburuk kalian sudah terlewati Cancer, dan kamu akan masuk ke siklus baru di dalam hubungan berpasangan kamu dengan dia. Saya penasaran siklus barunya apa ya? Queen of Swords, Two of Cups, oke. Kalau sudah menikah, maka siklus barunya adalah saling percaya. Dengan Queen of Swords, sudah sama-sama berpengalaman ini. Sudah sama-sama tahu. Sifat buruknya dia, kamu sudah tahu. Sifat buruknya kamu, dia sudah tahu. Dan Temperance ini adalah cleansing. Selain healing juga cleansing, pemurnian, pembersihan. Kalau situasinya seperti ini, maka kamu dengan dia butuh honeymoon ulang ya. Itu baik untuk perkembangan hubungan kalian berdua. Saya lihat energi dia, Cancer. The Hermit, Queen of Swords, dua kartu Queen of Swords, The Moon, Ace of Pentacles. Di bottom of the deck ada Ace of Swords. Oke. Situasi ini sebenarnya ide pertamanya dari dia, karena dia memang belum ingin meninggalkan kamu, dan dia merasa tempat yang paling nyaman, tempat yang paling aman adalah tempat tinggalnya bersama dengan kamu. Patutlah kamu apresiasi idenya ini ya, karena kamu juga sebenarnya masih mengharapkan dia untuk bersama dengan kamu. Nah, kartu The Hermit ini menggambarkan situasi dia yang menarik diri dari hal-hal yang selama ini merusak pikirannya dan merusak hatinya. Dan bahkan bisa berakibat merusak hubungan kalian di masa sebelumnya. Nah, dengan The Hermit dia menarik diri dan mencari jalan dan memilih hidup aman dan tentram dengan kamu. Queen of Swords, dia juga punya energi feminin yang kritis, tetapi kritisnya di sini kalau sesuatu yang bertentangan dengan pola pikirnya dan kamu juga. Jadi antara kamu dengan dia sudah sama-sama pegang pedang, sudah sama-sama pegang kesalahan masing-masing. Okay. Dia punya kesalahan kamu, kamu juga punya kesalahan dia. Mungkin di masa sebelumnya kamu dan dia sama-sama ingin mengulangi hubungan ini kembali dan merenungi masing-masing, kesalahan masing-masing. The Hermit ini juga adalah proses pertapaan ya, perenungan, atau salah satu di sini mengikuti keagamaan ya, untuk tirakat bisa saja. Oke. Nah, kemudian di sini ada The Moon. Masih ada yang belum dicurahkan sepenuhnya, masih ada yang disimpan di dalam perasaannya. Dia di sini dengan demun merasa diasingkan, masih merasa kamu menjauhi dia. Dia juga jadi canggung mendekati kamu atau bersikap normal dengan kamu. Namun dengan Eight of Pentacles, dia akan berupaya dan berusaha untuk memperbaiki situasi senormal mungkin atau sebelum masalah ini terjadi. Tetapi gelas sudah pecah, masih bisa disimpan tetapi tidak bisa digunakan. Namun berhati-hati dalam menyentuh karena bisa tersayat. Artinya hubungan kalian berdua masih bisa diteruskan, masih banyak kesempatan, tetapi kedepannya harus lebih berhati-hati dalam bersikap, dalam berkata atau bertindak, karena sudah dua-duanya Queen of Swords. Sudah sama-sama sensitif kedua-duanya, oke? The Hermit ini adalah energinya dia. Nah, dia saat ini sedang menganalisis hal-hal yang terjadi di masa sebelumnya. Mungkin dia tidak berpikir tentang masa depan, tidak berpikir nanti bagaimana. Dia lebih berpasrah saja situasi ke depan seperti apa. Tapi dia mengkaji sesuatu yang sudah terlewati. Ini juga menunjukkan bahwa dia belum benar-benar melupakan hal-hal yang terjadi di masa yang lalu. Itu juga yang membuat dia masih merasa canggung, sungkan. Kamunya juga masih seperti itu. Dari energi dia dan energi kamu The World. Artinya kamu ngerasa masalah sudah usai dan membuka lembaran baru. Tetapi dia energinya The Hermit, Queen of Swords, The Moon, dan Age of Pentacles. Artinya dia belum menganggap masalah ini selesai. Hanya dia menganggap jalan aman satu-satunya untuk tersembuhkan adalah kembali ke zona aman, yaitu tempat tinggal bersama. Pesan untuk Cancer berpasangan. Acceptance, forgiveness. Oke. Acceptance. Penerimaan adalah kunci kedamaian batin. Terkadang kamu harus menerima segala sesuatunya apa adanya. Tidak ada gunanya mencoba mengubah apa yang berada di luar kendali kamu dan dia. Oke. Ini pesan yang pertama. Pesan yang kedua, pengampunan atau memaafkan. Berhenti memfokuskan energi kamu pada peristiwa masa lalu, karena hidup terlalu berharga untuk disia-siakan. Kamu menciptakan realitas kamu dengan apa yang kamu pikirkan. Bermimpi dan berimajinasi. Itu pesan kedua. Dan pesan ketiga, jika kamu bisa melakukan apa saja, apa yang akan terjadi? Jawabannya ada di hatimu, bukan di pikiranmu, karena hati adalah pintu gerbang ke jiwa. Yang mengena di pesan terakhir ya, jika kamu merasa bisa melakukan apa saja, apa yang akan terjadi? Kamu sudah tahu jawabannya. Tapi jangan dengarkan pikiranmu yang menjawabnya, tapi dengarkanlah hatimu. Cancer, saya pikir sudah memahami ya untuk tiga pesan ini. Klop banget dengan hasil readingannya. Saya pikir cukup. Terima kasih Cancer. Jika ingin bacaan mingguan silakan join membership. Linknya ada di deskripsi video. Bacaan mingguan join The Sun. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya juga ada di deskripsi. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.